Sila. On perhatian. Siap. On perhatian. Siap. Duk siap. Gat. Siap cepat. Gat. Salah satu santri teman-teman kalian yang terlambat, maka dipersilakan untuk posisi pusat. Siap dan siapa berdiri? Siap. Setelah dipersiapkan berdiri, kemudian ambil posisi pusat. Mulai. Ambil posisi besar. Jika ada saudara kalian staffnya yang tidak benar dan kurang baik, maka semuanya akan diulang dari awal. Siap? Siap. Baik, mulai. Satu. Satu. Tidak ada suara dari akan ya. Dua. Dua. Asyap, masih salah. Asyap, ya, diulangi dari pertama. Siap. Satu. Satu. Dua. Dua. Ini masih ada yang salah satu dari kalian yang belum benar. Diulangi lagi. Siap. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Allahu akbar, Allahu akbar. Barangkali butuh minum. Gimana alamat suratnya? Belum apa. Kadang menjadi orang baru di sebuah lingkungan
itu canggung ya. Sama seperti seorang santri yang baru memasuki sebuah pesantren. Canggung ya. Sama 2 tahun yang lalu. Saya sama kok seperti itu. Kenalin. Saya Yahdi, santri kelas 12. Asyam kan? Iya Kang, saya Asyam. Kenapa Kang mau bantuin saya? Pertama, karena kita sesama santri. Semua santri adalah keluarga besar. Bukan hanya di sini, dimanapun. Sekali jadi santri, akan tetap jadi santri. Dan yang kedua, karena saya yakin santri yang baru pertama kali datang, pertama kali mondok, butuh sekali yang namanya adaptasi. Dan itu bukan salah Hasyam. Ketika Hasyam berbuat salah, tapi salah saya dan teman-teman saya, karena belum pernah mengarahkan kalian-kalian hal apa yang harus dilakukan. Jadi saya sebagai kakak kelas Hasyam harus bertanggung jawab ketika ada sesuatu dengan kamu. Apa saya bisa Kang jadi santri yang baik? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Pernah dengar ayat ini? Dengan kamu berbuat baik, dengan kamu menjadi santri, kamu sudah menjadi orang baik. Karena menjadi santri, kamu sudah belajar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang orang lain enggak sadarkan itu. Sekarang saya harus bagaimana, Kang? Harus bagaimana? Sederhana. Masukkan dalam hati kita bahwa kita adalah seorang santri yang mau belajar dan terus belajar. Jangan menyerah. Berikan kepada kesempatan kepada diri kamu untuk menikmati proses ini. Karena saya yakin proses menjadi orang baik melalui wasilah santri ini adalah cara terbaik Allah untuk keberkahan hidup kita. Terima kasih Kang nasihatnya Kang. Sama-sama. Nih, cobain. Mulai sekarang gak boleh ragu lagi. Kalau kamu adalah seorang santri, santri SMK Darut Tauhid Boarding School. Siap Kang. Bisa apa? Bola atau voli? Bola Kang. Yuk gabung sama kelas 12 yang lain.